Sinden itu loh. Iya, oh, Sinden. Sinden Karawitan. Iya. Nah, itu tukang sinden itu terus saya kan tahu kalau nenek itu ke keraton itu kan lama pulangnya sore. Nanti sore terus balik lagi gitu loh. Bong, kalau tugas ke keraton itu kan pasti 2 hari 2 malam. Iya. Nah, itu aku tahu kalau nenek itu makanya enggak balik-balik. Jadi saya langsung pulang bolos sekolah. Saya belajar batik sampai sekarang. Ini namanya motif apa, Bu? Batik tulis. Batik tulis gitu ya. Iya. Tapi Ibu sekolah enggak, Bu? Sekolah apa? Sekolah sampai sekolah umum gitu? Oh, sekolah. Sampai SMA gitu. Enggak. Cuman SMP. Oh, SMP. Karena SMP itu aku langsung punya bocah. Oh. Emang Ibu kelahiran tahun berapa? Kelahiran 67. Oh, 67 tua anakku lah, Ibu. Oh iya ya. Zaman dulu mah Bu ya baru-baru sekolah kali ya. Tapi kalau KTP-nya dibikin 65 karena saya kan nikahnya itu. Oh, biar boleh. Biar iya. Boleh nikah ya. Oh, gitu. Telaten sekali. Iya. Kalau enggak biasa aja jebret ya. Ini yang nulis yang gambar dari awal gitu ada Bu apa Ibu sendiri? Masnya. Oh gitu ya. Oh, Ibu ini mewarnain ya. Si warna ya. Mewarnai. Apa? Cuman batiknya aja. Oh, gitu. Kalau yang warnai masnya juga. Maksudnya batiknya aja itu gimana, Bu? Gini, kayak gini proses ini ya. Ini kan batiknya ini kan pertama. Oh, pakai malam gitu ya. Kan pertama kali kan putih. Kayak gini ya. Oh, putih. Ini di sket pakai pensil sama masnya. Terus saya ikuti saya batik. Tapi pakai malam gitu ya. Tapi cuman luar-luarnya aja, kalau dalam-dalamnya saya sendiri karena sudah hafal. Oh, gitu. Sehat ya Ibu ya. Melestarikan batik tulis tradisional Nusantara.